yang tidak menanggung berjuang membela menegakkan keadilan ini dan mendukung saya. Dan saya juga ingin terima kasih banyak kepada netizen Indonesia yang selalu mendukung dan selalu mensupport, memberikan semangat yang lebih bagi saya dan pada keluarga saya sangat terima kasih banyak kepada mereka semua dan kepada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya berterima kasih banyak kepada hakim yang mulia yang memiliki hati nurani dan benar-benar menegakkan keadilan. Itu Eman, Saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Presiden yang terpilih Prabowo Subianto dan Kapolri yang alhamdulillah masih dengan nama menegakkan keadilan di Indonesia ini dan para menteri lainnya seperti Kang Deddy, Mulyadi, Kasus Nur Duwaji dan rekan-rekan yang lain, pada menteri-menteri yang lain dan semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa mengucapkan kata-kata, namun saya akan mendoakan mereka semua yang terbaik. Semoga Allah SWT yang membalas perbuatan mereka dan semoga mereka lancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Dan saya terima kasih buat kuasa hukum saya, Pak Niko, Bu Yanti yang selalu pertama menjadi penyemangat pertama saya, dan Pak Adnan dan yang lain, tim yang lain, Pak Indro, Pak Iman, terima kasih banyak Pak Tony yang selalu semangat menyuarakan kebenaran dan kejadian lain. Sejam ya, kompas. Ya. Ustaz, ya, terima kasih banyak buat salam buat keluarga. Aduh, terima kasih untuk siap. Udah jelasan. Ya. Soal restitusi lagi makan, soal restitusi. Ini Peggy akan sarapan dulu kayaknya. Tadi setelah melakukan wawancara beberapa media. Kalau pesantren Mukmin, ya. Bu izin diambil gambarnya ya, Bu. Boleh. Itu kecap tuh.